ada pertolongan. Nah, bukan ada yang hidup nggak usah merasa paling benar. Ya terserah tuh. Mau 11, mau 23, ya monggo. Nggak ada yang salah. Yang salah yang mana? Yang tidak salah. Ya, ngerti. Sekarang Ustaz nanya nih. Kalau ada masjid dua, yang satu 11, yang satu 23, mana yang bakal rame? Mana bu? Mana bu? Sudah semua mah, sudah semua lah. Yang 11 itu ada dua kursi, yang satu imamnya kencang, yang satu lamu, mana yang rame? Kencang. Kalau sudah serakah imamnya lalu mentang-mentang cantik suara dia, sombong dia, angkat takbir tu satu menit dia angkat takbir. Allah. Aku harus kepanasan. Berani, betul. Bocok, pernah tidur mental dan cinta ini. Cocok, orang. Mana cocok? Nah, sama-sama panas. Hadir ya. Jangan ada yang bergeser. Nanti. Ya, sebelah serakah imamnya lama tu. Wow, ramai ibu-ibu di belakang. Wow, baca aja Yasin. Yasin, apa kata mama di belakang tu? Tahun dah lagi yang salah di masjid ini. Apa? Lama. Lama. Esok aku nak pindah masjid. Pindah masjid mama. Begitu pindah masjid, rupanya imam yang di masjid itu malam ini. Karena sudah panas, saya mau singkat saja. Gini, Allah ngomong dalam Quran, ya maksyarul jinni wal ins, ini istatutum antafuzu min aqaris samawati wal ardi fafuzu la tafuzuna illa bisultan. Apa kata Allah? Hei jemaah jin dan manusia, lintasi kamu tujuh petala langit dan tujuh petala bumi, kamu tidak akan sanggup melintasinya illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Hei, dengan makna kekuatan di sini apa Ustaz? Ilmu pengetahuan. Hei, gini, peristiwa Isra Mi'raj itu kan Rasul nembus tujuh petala langit dan sampai ke aras itu, sampai ke Sidratul Muntaha, ya kan? Kira-kira kalau tidak dengan ilmu umat Muhammad bisa tidak sampai ke bulan. Panas ya gue. Gimana nih pak? Lanjut.
anakku sekalian. Dengar, hei, dengar. Elok-eloklah kalian di belajar. Jangan campur adukkan belajar ini dengan cinta dunia. Sekolah-sekolah untuk ilmu. Bisa budak kalian tidak macam belanja ke mall. Bangun kalian, yang betina oi. Wah, minta risau ini. Nah, gimana ini? Selamatkan ini ya. Ya, ayo. Sallallahu ala. Sallallahu ala. Dipukul, dibakar, dipukul, diasah, lama-lama jadi pedang yang tajam, memiliki manfaat yang luar biasa, mampu memotong segalanya. Sama macam kalian, adindaku, ikutilah proses belajar mengajar dengan baik, karena itu merupakan sebuah jalan untuk menuju kepada kesuksesan. Jangan lihat enaknya orang-orang yang berhasil pada hari ini, tapi lihatlah proses mereka untuk meraih kesuksesan yang saat ini mereka nikmati. Ya, elo-elo belajar, jangan gilo main-main. Setengah mampus saya umat kalian ini menitipkan kalian di sini. Berpeluh-peluh mencari nafkah, kadang-kadang tak sadar sampai mengutang-utang ke tetangga, tapi kadang kalian tak pernah tahu itu. Maka manfaatkan ini, jangan sia-siakan. Dengan ilmu yang manfaat ini, nanti kelak ketika sukses, bahagiakan umat ayah kalian itu. Ya, oke. Melalui mikrofon ini, belajar elo-elo, aplikasikan ilmu yang sudah didapat nanti di tengah-tengah umat. Yo, jadi orang yang bermanfaat. Jangan tinggal sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mikrasnya orang yang beriman. Dah, itu aja lah. Karena udah tak fokus dulu. Yo kan, udah panas. Ceramah dan tidak 45 menit dan dia oleh itu ya kan. Insyaallah jumpa kita lagi. Udah. Tadi ceramah jam 10 lewat 15. Udah. Ini tak kuat lagi. Ini Hong Kong Bojo. Udah. Nah, insya Allah nanti lain waktu dan kesempatan saya kemari lagi. Jadi, tambah ibu satu, dah satu terapi ilmu ya. Dengan ilmu kita mampu menembus
yakin ini artinya apa? Sains, teknologi itu sudah ada dari zaman Rasul, bahkan dari zaman Nabi-Nabi sebelumnya. Kita tinggal melanjutin dengan kemajuan teknologi yang hari ini sudah kita rasakan. Gini adindaku, hey. Dua, aku tidak salahkan kalian itu hari ini pakai teknologi. Aku tidak salahin, karena memang teknologi sekarang itu adalah kebutuhan, benar nggak? Tapi ingat, jangan gara-gara teknologi kalian lupakan agama. Ini yang salah. Betul nggak, Bu? Jangan gara-gara handphone kalian lupakan kewajiban kalian. Nah, ini yang salah. Azan di masjid. Ayo ana sekolah. Datang kalian pula menyambut. Cepatlah. Ayo ana sekolah. Cepatlah. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa? Kalian gila teknologi sampai kalian lalai akan panggilan Allah. Inilah yang buat celaka. Nanti begitu kalian lalai gara-gara game Mobile Legends sampai-sampai kalian tak sholat, itulah nanti kalian. Ketika nanti kalian mati, kono dapur kiri malaikat kesapik sama Allah Ta'ala. Lupang gitu. Maka kalian jangan aneh, jangan gila teknologi tapi lupakan kewajiban. Silakan ikut teknologi tapi jangan kita jadi budak teknologi. Ini yang salah. Apalagi kau yang perempuan nih. Dek. Dek. Hei, kenapa dek? Nih, bukan juga gede-gede. Duh, main lu gede. Hei, kalian cantik kayak begini tuh. Cantiknya kenapa tak tuh? Begini waktu auratnya tertutup. Ya, jangan gara-gara teknologi kalian goblok ya. Goblok tau goblok. Goblok tuh tolol. Tolol tuh, orang minum es pakai pipet tidak disap, ditiup tuh, itu tolol itu. Dan tahu otak kepala dia, tapi di sisirnya juga. Itu lah tolol. Kalian ini elok, cantik, anggun. Coba. Tapi tolong jangan gara-gara media sosial kalian tampakkan sesuatu yang tak pantas kalian tampakkan. Betitok, berjoget-joget di depan kamera, dilihat oleh jutaan pasang mata. Demi Allah, selama video itu tersebar, terlihat oleh orang, maka itu jadi dosa jariah untuk kalian adindaku yang perempuan. Hati-hati. Jangan kalian gila betitok. Ya, silakan betitok, silakan pakai media sosial, tapi share-nya kebaikan, jangan kemudaratan. Ini yang salah. Kita pandai teknologi tapi disalahgunakan. Wow, begitu meninggal tuh, masuk dalam kubur, ditanya malaikat, mana buka, siapa Tuhanmu? Aku kata kalian, kamu nanya. Istilah yang tidak aku bisa hancur kacau. Ya, jangan ya dek, kalian yang perempuan hati-hati ya. Eh, kalian ini aurat yang berjalan. Jangankan lekuk tubuhmu, suaramu pun aurat. Suara yang haruslah. Satu, suara yang menaikkan sahwah. Teleponan, bisa-bisa. Assalamualaikum, dek. Ada sholat apa imamnya?
Jadi keluar ya. Nih, suara yang nimbulin sawah. Kau harus tegas, Adinda Bu. Maka wajar kalau kalian kadang-kadang digodain sama laki-laki. Orang kalian kadang yang mancing-mancing. Betul. Biar tegas. Halo, Assalamualaikum, Nih. Bersalam, Bang. Apa malam minggu keluar ya, Dek? Enggak. Ayolah, Dek. Enggak, aku udah dengar kata Ustaz Ucai. Betino sama jantan kalau bukan mahrum tak boleh berdua-duaan, yang ketiga setan. Aku tahu enggak, Bang? Ayolah, Dek. Enggak. Ayolah, Dek. Enggak. Bolehkan Ananda yang punya tidak? Enggak. Bolehkan kau nanti pakai internet 30 giga. Ayo lah, Bang. Ini yang susah. Kalau sekali enggak. Jangan pacar-pacaran dulu lah. Rugi kalian perempuan ya. Jangan. Jangan. Tolong putuskan cowok muda sekarang. Kau Ustaz banyak kali cinta Ustaz. Rupanya dulu Ustaz yang pacaran. Oh sorry guys. Next kali kita beda. Ustaz gak pacaran. Jadi Ustaz nikah sama Umi di rumah itu cuma tak pacaran. Jadi Ustaz kenalkan. Tidak kenal, tengok dari Facebook, cantik aja juga. Iya, laki-laki itu jadi tegos, langsung tanya alamat. Aku besok ke rumahmu, ngapain menghibah kau? Itu baru laki-laki. Dan kau pilih laki-laki yang pandai gombal aja. Tapi Ustaz, kalau aku putus dari dia Ustaz, siapa yang ngasih aku coklat? Dengan laki-laki yang mengajak akan. Tapi Ustaz, siapa yang ngasih awak bunga? Laki-laki yang selalu ngasih bunga akan kalah dengan laki-laki yang mengajak ke kaumah. Maka jangan pacar-pacaran. Rugi kau, Dek. Rugi, Dek. Oi. Enggak banyak yang antri tuh. Uca ini bos, leader. Tidak, ini yang terbaik yang memberkasi sama kita. Kalau tak ada doa kita, takkan mungkin Ustaz Ucai sampai segini nih. Nah, tuh. Ya, maka didaku tolong perempuan, kalian terutama, kalian ini nanti akan melahirkan calon-calon ulama, orang-orang besar di negeri ini. Kalian jaga marwah keluarga kalian. Jangan karena tingkah kalian, emak ayah kalian nanti akan disiksa di dalam kubur. Ya, sekolah-sekolah elok-elok menuntut ilmu. Jangan campur baurkan antara sekolah dengan kesenangan dunia. Nanti kalian yang bakalan akan rugi. Paham? Dan kalau ku bilang, ku tanya, kenapa? Nggak jadi perempuan apa? Perempuan durian, durian itu perempuan mana? Selebritis, enggak nama durian. Durian. Nggak jadi perempuan durian apa perempuan mangga? Durian. Durian. Nggak jadi mangga. Enak mangga. Luarnya mulus, tapi kadang dalamnya berulat. Mangga. Dan mangga, gatal pula. Gatal lah juga. Mangga itu murah. Berapa sekilo? 10 ribu.
Mantep ini. Coba lah raso. Pijitnya mangga, pijit-pijit, cium-cium peon. Coba. Ah, udah peon nih. 9,5 ya. Enggak. Modal 10.000. Tinggal enggak jadi beli. Udah gak siang, datang lagi nawar. Berapa nih mangga? Dalam. Jual rugi tuh, 8.000. Mateng. Coba lah tengok. Dicium, dipijit, peot lagi mangga. Udah peot, 7.000 ya? Gak bisa tuh, harga pas, 8.000. Terakhir gak laku-laku, diobrol. 3 kilo 10.000, 3 kilo 10.000, 3 kilo 10.000. Itulah yang bonceng-bonceng tiga pakai baju kotak-kotak tuh. Kecapian. Mau sebilah. Tapi tengok tuh durian. Mahal harganya. Berapa durian nih sebiji? Paling murah 30.000. Mantap durian nih. Cium lah. Kok gak berdarah muncung korun. Awak sonar walaupun mahal. Awak boleh juga. Awak boleh durian itu. Membawanya pun hati-hati. Hati-hati. Begitu sampai ke rumah, awak ambil parang. Anda membelahnya pun sayang-sayang awak. Awak cari itu jalan itu. Mana jalan durian itu. Tak masuk parang itu. Awak buka. Krek. Begitu terbuka durian itu. Wangi. Lemak. Lembut. Semua orang suka. Menagih. Artinya apa dindaku? Perempuan yang tertutup itu lebih elok daripada yang terbuka. Jaga marwah kalian. Kalian ini anak aliyah sekolah agama. Harus ada bedanya dengan orang-orang yang tidak sekolah agama. Kalian harus jadi teladan. Berjilbab di sekolah, berjilbab ketika di luar rumah, berjilbab ketika pergi kemana-mana. Kalian ini adalah teladan di tengah-tengah umat. Sesuai dengan nama sekolah kalian, Mas Teladan Wujudku. Sekolah di mana? Mas Alwas, Mas. Ini alwasnya Mas Teladan Ujung Kubu. Cocoklah elok yuk akhlaknya. Rupa sekolahnya teladan juga. Cocoklah dia jadi teladan di tengah-tengah umat. Kenapa? Harus ada bedanya anak yang sekolah agama dengan yang tidak sekolah agama. Kalau sama aja tidak ada bedanya, maka apa yang akan terjadi? Kita akan diketawai. Sekolah agama tetap juga buka aurat. Yang senang siapa? Tuh, jantan yang duduk di bawah. Jantan ini macam lalat. Woi, lalat. Woi, lalat. Dan lalat hijau. Jantan sana, lalat itu. Kok sini tidak, bos. Lalat itu kan begitu. Pantang tengok yang terbuka hingga pinggir terus. Dengar kau, lalat. Nah, ya, tuh. Maka pesanku yang kedua, yang pertama tadi, jadikan momentum ini adalah untuk menuntut ilmu. Jadikan ilmu untuk bekal. Untuk apa, Ustaz? Mencari bekal menuju kesuksesan. Yang kedua, jangan campur adukan belajar dengan kepentingan dunia, ya. Hirup pikuk dunia jangan, nanti kalian akan terganggu. Ya, belajar aja, jangan campurin dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nanti akan mendatangkan mudarat. Itu aja lah barangkali yang dua ini, insya Allah yang dua ini bisa diamalin. Jadikan momentum mi'raj untuk istiqamah menuntut ilmu. Yang kedua, jangan campur adukkan ilmu dengan kesenangan dunia, karena mampu membawa kehancuran. Ya. Itu saja barangkali, insya Allah kita berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Amin. Amin. Tahun 2022 Ramadan, kalian lihat saya di aksi Indonesia. 2023 ini akan kembali acara aksi Indonesia dilaksanakan.
insya Allah di tahun 2024 itu adalah ajang aksi Asia. Insya Allah kalau tidak ada perubahan, Ucai akan mewakili Indonesia dalam ajang aksi Asia 2024. Kalau hari ini saya bisa mengharumkan nama Batubara Sumatera Utara, di masa yang akan datang kalian harus lebih dari itu. Kalau hari ini aku di peringkat 5 senasional, kalian harus lebih ya. Bukan sedikit itu, 12.000 manusia yang kita kalahkan bos. Dan itu bukan orang bodoh, bukan orang pintar semua. Kita di peringkat 5 kan udah jago coba. Jadi kalau saya hari ini peringkat 5 di Indonesia, kalian paling tidak ya peringkat 7. Jangan lebih dari aku, enak kan ini. Ya, harus lebih, harus jadi juara. Insya Allah dari Mastra dan ujung kubu ini akan lahir ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang nanti akan menjadi teladan di tengah kita umat. Amin. Amin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma rabbana taqabbal jami'a hasanatina wa ghfir jami'a sayyi'atina wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul 'azla idza syi'ta sahla, khususan 'ala hadhihi jama'ah ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana kullana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Lahyaa minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Allahumma tawwil umurana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Allahumma akhtim lana bil Islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina adzaban nar. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.